Hai girls, balik lagi di YouTube channel cewebanget.id bersama aku Gita. Di video kali ini kita akan balik lagi ngebahas konten di TikTok. Dan kali ini lagi-lagi aku akan ngebahas gimana sih cara nyatok ala TikTok. Sebelumnya aku pernah banget nih ngebahas cara nyatok ala TikTok. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa banget untuk cek di playlistnya My Looks My Rules. Nah, kemarin itu aku baru lihat TikTok lagi. Dan sekarang udah ada cara nyatok yang baru. Dan menurut aku ini unik banget, tapi juga gampang banget, gak sesusah yang sebelumnya. Nah, di TikTok ini kemarin aku baru lihat dari akun yang namanya Lydia Pradana. Ini viewsnya udah 272.000 dan dia tuh ngasih cara nyatok curly yang menurut aku unik dan gampang banget dan aku gak pernah kepikiran sebelumnya. Jadi sekarang kita mau langsung coba aja. Nah, untuk step yang pertama ini sebenarnya adalah untuk nge-section rambut kalian. Nah, kalau misalnya rambutnya panjang menurut aku akan lebih gampang untuk di-section, apalagi kalau kalian rambutnya lebat juga. Tapi karena di sini rambut aku baru dipotong dan rambut aku tuh tipis, jadi aku nggak akan nge-section dan aku juga nggak biasa nge-section rambut kalau nyatok. Dan langsung aja kita ke step yang kedua untuk mulai nyatok. Untuk step yang kedua, di sini kita akan mulai untuk bikin C curl di ujung rambut kita. Nah, C curl itu yang gimana sih? Di sini aku akan misahin poni aku dulu, karena aku biasa kalau nyatok poninya tuh belakangan. Nah, untuk C curl itu maksudnya adalah nyatok ke bagian dalam. Nah, ini cukup ujungnya aja. Nah girls, jadi ini adalah hasil C-curl-nya. Jadi kalian tinggal ngelakuin si C-curl ini di semua bagian rambut kalian. Jadi aku akan coba untuk ngerjain bagian rambut aku yang sebelah kiri aja. Nanti kita akan bandingin rambut aku yang sebelah kanan yang belum dicatok. Untuk step yang kedua, sekarang aku akan nyoba nyatok bagian atas rambut aku. Jadi kalau tadi bagian ujung bawahnya ini udah di C-curl, kalian ambil sedikit ke atas. Nah, ini kita akan nyatok sambil dibawa ke bawah sambil kita puter. Nah, puternya ini tergantung kalian, apakah kalian suka curly ke dalam atau keluar, tinggal disesuaikan aja. Sekarang kita akan coba, kalau aku sendiri sukanya curly-nya ke luar. Ya, aku sukanya curly keluar karena kelihatan rambut aku tuh lebih bervolume dan lebih ngembang. Nah, ini dia hasilnya. Jujur aku suka banget kalau misalnya kalian bisa lihat ya. Aku coba buat sisihin rambut aku yang lainnya dulu. Nah, ini adalah hasil aku curly ke dalam sekali aja. Kalau misalnya kalian rambutnya lebih panjang, kalian bisa ulangin step yang kedua tadi untuk di atasnya lagi dan di atasnya lagi kalau misalnya rambut kalian panjang banget. Tapi karena rambut aku pendek dan aku pengen curly-nya di tengah dan di bagian bawah aja, jadi aku stop sampai sini. Dan menurut aku ini gampang banget caranya, walaupun emang agak butuh waktu ekstra dibandingkan kalau misalnya kalian pakai curling iron. Tapi menurut aku ini bagus dan curlingnya tuh nggak kecil dan nggak kaku gitu. Dan aku nggak sabar untuk nyoba nge-curly semua bagian rambut aku yang di sebelah kiri. Oke girls, ini dia hasilnya dan jujur aku suka banget sih. Apa ya, jadi dia itu hasilnya natural. Walaupun emang yang tadi aku bilang butuh ekstra waktu dan ekstra tenaga. Tapi menurut aku ini worth it banget, apalagi buat kita yang gak punya curling iron atau kayak pengeriting rambut atau curling wand. Jadi ini menurut aku sangat-sangat
bisa banget kalian coba. Dan gak begitu susah sih, jadi gampang banget untuk diikutin. Nah, ini kan aku habis ngecurly-nya dan belum aku sisir. Jadi ini adalah hasil akhirnya beneran pakai catokan. Nah, aku akan coba untuk sisir pakai jari dulu, lalu nanti aku akan coba sisir pakai sisir yang biasa aku pakai. Dan kita lihat apakah hasilnya akan lebih natural atau malah rambut aku bakal ngembang gak beraturan. Oke, jadi ini dia hasilnya setelah rambutnya aku sisir pakai jari. Dan jujur banget aku lebih suka hasil yang sebelumnya yang benar-benar masih fresh dicatok, karena pas disisir pakai jari itu ujungnya agak berantakan gitu. Tapi aku akan coba untuk aku sisir pakai ini, sisir yang biasa aku pakai, dan aku akan lihat apakah dia malah makin acak-acakan atau malah kelihatan makin natural. Dan ini dia hasilnya setelah aku coba sisir pakai sisir yang kayak gini nih. Ini adalah sisir favorit aku. Sebenarnya hasilnya tuh bikin curly-nya jadi kelihatan lebih natural. Cuma yang aku kurang suka adalah di bagian bawahnya ini dia jadi kayak berantakan gitu. Jadi kelihatan kalau rambutnya tuh kering, rusak, terus kayak agak ngembang gitu. Menurut aku pribadi ya, kalau di rambut aku mungkin aku akan nyisirnya itu sampai ke tengah aja buat ngenetralin si keritingnya ini. Tapi di bawah aku akan lepas karena aku lebih suka bawahnya tuh kayak tadi, yang benar-benar keriting dan teratur, nggak kayak gini. Tapi so far aku masih sangat suka sama teknik ini. Nah girls, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya rambut aku yang nggak dicatok, ini ngebosenin banget, dan yang dicatok dengan menggunakan teknik kedua yang aku temuin dari TikTok. Dan menurut aku ini ngebantu banget. Menurut kalian gimana? Apakah kalian udah ada yang pernah coba teknik nyatok yang ini? Kalau misalnya udah pernah coba, kalian boleh banget komen di bawah. Kira-kira menurut kalian gampang atau enggak sih? Dan apakah kalian pengen pakai teknik ini sehari-hari? Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel cewebanget.id dan selalu update terus di playlist My Looks My Rules. Aku Gita, sampai jumpa di video berikutnya.